Dikatakan siapa orang yang bersedekah, ini uang berteriak tiga kali. Uang yang saya sedekahkan. Apa kata si uang? Kuntu fanian wa fasirtu bakian. Kata yang 5000, Habib, aku tadi seharusnya habis, tapi aku sekarang akan kekal bersamamu. Nanti saya mati, 5000 itu masih punya saya. Saya di alam barzah, 5000 itu masih punya saya. Tapi kalau 5000 saya kasihkan ke anak saya, beli minuman, pop es, maka apa? Fanian habis. Tapi uang ketika saya sedekahkan, dia teriak tiga kali. Yang pertama, aku tadi habis, tapi sekarang aku akan kekal bersamamu. Yang kedua apa? Kuntu qalilan fasirtu kathiran. Apa kata uang? Aku tadi sedikit, cuman 5000, tapi ketika kamu sedekahkan, kepada kamu keluarkan untuk sedekah, fasirtu kathiran. Maka uang 5000 itu Allah kalikan sekian ratus kali lipat. Bisa-bisa pahalanya saya 5 juta walaupun cuma 5000. Yang ketiga, apa kata uang? Kunta hafittani wal an hafittuka. Kata si uang, tadi kamu yang jaga aku, ditaruh di sabuk biar enggak hilang, ditaruh di bank biar enggak hilang, kamu jaga aku. Fal an, dan sekarang ahfaduka, aku yang akan menjaga kamu. Karena dikatakan bala tidak akan bisa menembus dindingnya sodako. Itu istimewanya sodako, akan menjaga kita. Makanya orang-orang dulu, bu, orang-orang tua dulu itu bukan cerempek, kasihan kesambian, kadang malu sama ya cong nih gini besi recero sambi mek pola beda anu ring ngamen pengemis. Oh apa bu ibu dia, padahal apa tujuannya di situ, supaya kita diselamatkan dari bala. Allahumma shalli ala Muhammad.